Halo sahabat bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bonsai Lawu. Oke sahabat, di depan kita ini ada bahan bonsai serut. Ini hasil dari donggelan sahabat. Dan untuk proses saat pendonggelan ini videokan atau kita dokumentasikan, nanti untuk linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Oke, untuk bahan serut ini pernah saya lakukan pengawatan sekaligus pembentukan gerak dasar sahabat, dan untuk perkembangannya seperti ini. Untuk pertumbuhannya ini cukup subur. Dan bahan ini tidak begitu menarik sahabat, atau kurang begitu prospek. Ini cuma ada liukan-liukan kecil, tapi tetap akan saya kerjakan karena ini akan saya jadikan bahan untuk belajar. Oke, di kesempatan kali ini akan saya lakukan untuk pembentukan gerak dasar lanjutan sahabat. Nanti untuk kawat-kawat yang mungkin ada kawat yang sudah masuk ke kambium, nanti akan kita lepas dan kita lakukan pengawatan ulang. Dan untuk cabang-cabang yang belum pernah kita kawati atau mungkin ada percabangan baru, nanti bisa kita lakukan pengawatan. Dan sebelum kita lanjut untuk pengerjaannya, seperti biasa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi sahabat semua yang selalu memberikan support serta dukungannya terhadap channel ini. Semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya untuk like, komen, serta subscribe agar channel ini bisa berkembang, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapat pemberitahuan setiap video-video terbaru dari channel ini. Oke sahabat, ini sambil kita lakukan pemeruningan agar nanti lebih mudah atau mempermudah untuk melakukan pengawatan lanjutan. Dan untuk usia sendiri, mungkin ini dari donggelan ini mungkin sekitar 8 bulanan sahabat, karena memang untuk serut memang lumayan lama. Oke, untuk proses pruning ini kita skip saja agar tidak memperpanjang durasi sahabat. Oke sahabat, seperti ini setelah kita lakukan pemruningan. Dan ini ada beberapa kawat yang sudah mulai masuk sahabat, seperti ini. Ini kita lepas, nanti kita kawatkan ulang. Thank you.
Oke, sahabat, mungkin cukup seperti ini untuk pembentukan gerak dasar lanjutan untuk bahan bonsai serut hasil donggelan kali ini. Nanti untuk perkembangan dari bahan ini akan kita update di video-video berikutnya. Oke, terima kasih bagi sahabat semua yang sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai.